Di Papua, salah satu cadangan emas terbesar di Indonesia tersembunyi di bawah lanskap pegunungan Kabupaten Intan Jaya. Daerah yang tercatat sebagai tempat dari banyak pelanggaran HAM dan diduga dilakukan oleh pasukan keamanan. Penduduk asli Papua melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan keamanan dan berbagai pembatasan yang dilakukan pada mereka. Dalam 2 tahun terakhir, kekerasan, intimidasi, dan ketakutan memaksa ribuan warga Kabupaten Intan Jaya mengungsi dari rumah dan desa mereka. Dan banyak yang takut untuk kembali. Pengumuman oleh pemerintah Indonesia tentang niatan untuk membuka area tambang di Intan Jaya menimbulkan risiko yang signifikan terhadap hak asasi manusia penduduk asli Papua. Di mana sebelumnya mereka sudah hidup dalam ancaman, ketidakamanan, dan penindasan.